Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah pagi ni kita nak pergi rumah kawan saya. Rumah kawan saya yang buat komputer. Hari ni kita ada tempah komputer dengan dia. Di telur banyak, so kita kena tempah lagi satu komputer. Dia saya akan bawa ke rumah dia. Dan video ni nak buat sebab ramai yang tanya komputer beli mana, buat sendiri ke, jadi saya nak bawa jumpa kawan saya ni. Dia buat komputer, nama dia Mat Nuri, nama yang famous lah Mat Nuri, yang dia buat komputer. Nanti kita akan jumpa dia, ambil komputer dan saya akan kenalkan dia lah. Jadi lepas ni siapa-siapa yang nak order incubator boleh order dengan kawan saya ni, insyaAllah. Setakat ni saya guna 24 hour, dah berbulan-bulan non-stop, elok aja. Cuma lampu kadang-kadang kita kena tukar lah. Jadi kita jumpa sana nanti, insyaAllah. Okay, alhamdulillah kita dah sampai. Jom jumpa Wan Nuri. Assalamualaikum. Ya. Ya, jom. Assalamualaikum. Sihat lah. Nak pakai ni? Alamak, nanti bu, ramai orang nak beli sikit. Okay, ni kita punya kawan kita. Maaf lah, maaf bersepah. Oh, ni orang ada order kat kan? Haa, ni baru order. Ni yang sebelum saya guna macam ni lah. Ni komputer DIY. Tapi ni lain sikit. Oh, ni pattern baru kan? Mana? Ni? Haa, dia punya controller dia model baru. Baru ni. Dah buka, buka. Dah buka kan? Haa, buka. Okay, dulu selalu. Orang tanya ramai ni. Okay, orang selalu tanya saya. Masuk video ni YouTube. Kata mana, komputer beli mana, beli mana. Ni dia. Ni dia Wan ataupun dikenali dengan Mat Nuri. Sebab tengok tu bunyi burung banyak kan. Dulu masa saya start main parrot, saya beli kukatil lah. First kukatil belajar main parrot nak breeding. Ni lah. Beli dengan dia anak. Sampai hari ni lah. Dah macam-macam parrot banyak dah. Banyak ajar lah ni. Sifu kira sifu kita ni. Lepas tu dia buat incubator pula. Dulu kecil lah. Sekarang nampak dah cantik, kita tengok dalam ni. So nanti saya akan masukkan Mat Nuri punya FB, nombor telefon. Kalau siapa nak incubator untuk ram telur, telur ayam, telur itik, puyuh, burung puyuh. Karat boleh. Telur biar awak je tak boleh. Okay. Boleh nanti tengok yang sebelum ni yang ni. Kau orang boleh cerita sikit ni, Man. Okay, ni. Ni incubator untuk telur ayam serama dengan telur puyuh mini. Oh ni? Customer request. Patut saya punya ayam serama. Tak jadi, rupanya dia tak rolling ke? Tak rolling. Sebab dia besar sikit kan? Tu. Ada dua lah, satu untuk ayam serama ni, untuk telur kecil sini. Ni sebab dia boleh buka-buka ni, satu ni. Dia ni hobinya incubator, jadi dia tak perlu banyak. Jadi cuma dia nak dua jenis telur. Kita buatkanlah dua ni kecil sikit ni. Tapi kalau saya punya tu, boleh just tambah. Boleh modify tu, nak kecilkan. Ya. Patut tak jadi ayah sama tu, dia rupanya tak rolling. Tak rolling kalau tak kena pusing mana. Tu jelah. Okey. Ni kecilnya lah. Ni. Baru punya sikitlah ni. Design. Okey. Okey. Nak bawa keluar ke nak masuk dalam? Dalam tak bagus. Dia orang tengok burung dalam ni. Bunyi burung banyak dalam. Ada tina tak? Macam mana? Kukatil, kukatil tina. Kukatil tina. Ada seko yang tak ada jantan tu. Tapi kat rumah ada jantan. Ada lukino seko tina. Mana? Ya, tu dia. Ni. Okay, ni kita dah banyak telur. Allah. So saya order besar sikit.
Kan, saya order besar sikit. Ni. Ni boleh masuk apa, Wan? Ni boleh masuk 50 biji. Eh, sorry. Kalau untuk ayam banyak ke? 50. Sampai 50. Ha. Yang sebelum ni, yang tu? Tu 25 eh. Oh, 25 je. So, ganda lagi 50. Ini dia punya apa? Dalam dia. Ini pandailah Wan punya. Oh, tapi ada dua. Ini apa lampu dalam? Ini timer untuk golekkan telur tu. Oh, ini timer dalam ni. Ini controller. Ada timer. Controller. Okey, ni dia punya apa? Suhu. Temperature controller. Si Wan cerita sikit suhu dia, Wan. Suhu untuk ram telur ayam ni lebih kurang 38 darjah Celsius. Paling tinggi? Paling tinggi biasa. Mana 38? Ya, 37 ke 38 macam tu lah. Untuk telur ayam. Semua telur lah? Kebanyakan telur pakai suhu macam tu. Angsa saja yang dia rendah sikit cuma. Oh, angsa rendah pula? Walaupun saya, telur dia ni? Saya tak buat telur angsa sekarang untuk telur angsa sekarang ni. Sebab persen nak jadi tu kurang. Angsa? Tak boleh nanti saya buat ni. Kau dia rah sendiri lah? Angsa dia rah sendiri ke? Kita dia orang ni ada special sikit, tak tahulah macam mana. Tu angsa rah sendiri yang ni? Angsa rah sendiri ke rumah kan? Angsa rah sendiri. Kita tengok dalam. Okey, inilah dia. Cuma ni besar sikit lah. Besar sikit. Grade B, grade C boleh? Ayam? Boleh. Mana kecil lah dulu tu kan? Grade C, grade C. B kan. Tu so, ada kipas. Oh ni yang ni dua. Dua, ni pakai tiga. Ni tiga lampu. Dia suhu, bila suhu dah sampai, lampu padam lah. Bila kita gesek ni, suhu akan naik. Dia sampai level ni nak tu, dia padam lah nanti. Kat sini je. Sampai suhu 38, lampu tu akan padam. Sikit je sampai. Haa tu. Dia maintain lah suhu 38. Ni ada tempat air. Ada tempat air siap lah untuk bagi dia apa. Trek kayu ni 3 jam sekali dia bergerak. So yang ni nanti dia automatik lah. 3 jam. 3 jam akan menggerakkan ke belakang, ke depan. Simple je lah. Dia boleh 24 jam. Dia 24 jam on. 24 jam. Umur setahun boleh. Apa tu? Setahun boleh. Umur 24 jam. InsyaAllah boleh. Sebab yang sebelum ni guna pun okey lah. Cuma mentor pun kita tukar pun. Ingat bagus 2 kali je. 2 kali gitu lah. Mentor. Eh, tahan lah. Elok je. Sebab sekarang tak berhenti. Hari-hari keluar nak ayam. Ni kita nak besar lagi. Alhamdulillah. Ni kapital paling besar lah saya buat. Tak buat besar lagi. Memang target untuk hobi je lah. Untuk komersial yang besar-besar tu. Belum lagi. Ni siapa yang nak beli. Yang ni boleh 50 biji telur. Bah, support kita punya apa dia? Local produk DIY. Alhamdulillah setakat saya guna memang okey, tak ada masalah. Menetah pun baiklah. Ada yang tak menetah mungkin sebab memang tak ada rezeki kan, ada juga. Betul. Tapi overall okey, cantik, elok. Ni berapa, Wan? Kalau pasaran lah. Ni pasaran 300 saja. 300 saja. 300 untuk 50 biji telur. Yep. 50 biji telur ni 300. Kalau yang 25 tadi tu? 200 setengah. 200 setengah. RM50 je tambah. So boleh lebih gini kalau ni kan. Boleh lebih. Pasaran. Tapi itu. Jadi kalau yang nak order incubator, dia dekat Seremban. Boleh post mana? Boleh post. Boleh post. Banyak dah. Mana post sebelum ni? Ada post kat. Mana tempat yang paling jauh? Paling jauh ke Kedah. Contohlah guna pos biasa Ninja Van macam tu lah. Guna Ninja Van. So tak ada masalah siapa yang kita nak beli incubator. Dan saya dah guna pakai lama dah. Saya ada 2 komputer beli dengan Wan. Dulu lagi kecil lah untuk burung apa semua. Lepas tu saya tambah lagi yang besar. Sekarang lagi besar. So ada 3 incubator dengan Wan. Dan Alhamdulillah dua-dua tu tidak ada masalah. Jalan dengan baik. Elok. Yang pertama tu dah ingat dah masuk 2 tahun Wan kan? Sebab saya dah kena Wan kat 3 tahun dah rasa. Itu masa mula saya buat tu. Belum, tak ada macam ni lagi. Ini masa ni. Belum cantik ni lagi. Jadi, komputer yang baik daripada anak tempatan. Jalan dengan elok. Jadi, saya ingat siapa-siapa yang breeder ayam. Ayam telur yang ataupun ayam Arab ni yang nak netaskan. Sebab ayam Arab ni, dia tak jumpa. Boleh dia nak ram. Tapi, yang saya punya tak ram sendiri. Kena ambil komputer. Boleh, order. Bagi nombor telefon, Wan. Boleh. Okey, boleh kontak saya bagi yang minat 013-645-4568 atau 013-630-4823.
InsyaAllah. Lepas tu boleh tengoklah Mak Nuri. Nanti tu lagi saya nak tunjuk produk. Produk untuk breeding makan anak burung. Semua je semua jenis anak burung parrot lah. Sebab kami main parrot fly free fly. Jadi mana? Habis. Ini bancuhan sendiri. Okey ni. Cerita sikit kan. Okey. Okey, ni makanan untuk anak suap, untuk anak suap burung. Daripada usia 1 hari sampai dia start belajar makan sendiri. Kita suap dia nestem ni lah. Menggantikan makanan biasa dia orang import dari luar. Jadi saya buat sendirilah yang ni. Saya buat dan supply dekat kedai-kedai satu Malaysia ni lah. Banyak dah. Dulu dia try and error, sekarang ni dah ada produk sendiri. Selepas sebelum ni kita banyak guna Katy. So kalau orang yang main parrot nak reply benda kecil, makan benda tak ada bulu tu, kita guna Katy. Katy mahal. So Wan dia buat produk sendiri. Ha, ni antara produk dia kot siapa yang main parrot. Ha, tak apa, tak apa. Nanti kita tunjuk dia punya ni. Ha, ada dalam FB. Buka FB Mak Nuri. InsyaAllah. Ha, kalau nak belajar main parrot, boleh kita ajar main parrot pula. Okey. Itu lah insyaAllah. Okay, kita boleh tengok sekejap. Dalam. Nak masuk boleh. Nak tipu. Boleh masuk. Jom tengok. Bising sikit lah. Masuk. Tutup, tutup. Dulu mula-mula main kau katil lah ni, kita main free fly. Mula-mula nak kecil kan. Ni apa dia, rainbow. Rainbow roly cat, kau katil, ada mong paraket. Ada apa panggil lupa ada ni. Green cat. Green cat corner, green cat. Ada puyuh, mini puyuh. Dulu ni tanah dulu ni busimen lah sekarang. Ini cantik. Ada tu sikit lah kita tengok. Okay. Yang penting tadi incubator tadi. Jangan lupa incubator tu siapa yang nak boleh tempang dengan Wan. Okay. InsyaAllah kita jumpa video yang lain. Apa yang berkaitan empat dengan pertanian, dengan peternakan lah insyaAllah. Harap ada manfaat video kali ni. Yang manfaat tu jangan lupa subscribe, share dan komen. Like, jangan lupa juga dan jadikan dia satu kata video yang bermanfaat nanti. Kalau ada apa-apa yang nak tegur, boleh komen. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.